Hisham Abiyu Hakim, begitulah nama lengkapnya. Santri kelas 7 yang berasal dari Kalimantan ini terlihat bersemangat untuk kembali mengikuti kegiatan belajar di pesantrennya. Setelah musibah yang menimpanya, yang mengakibatkan kedua tulang kering betisnya patah dan harus menjalani operasi sambung tulang, sehingga ia tidak bisa mengikuti kegiatan belajar selama proses penyembuhan. Kini, Hisham telah kembali beraktivitas di pesantrennya, walaupun masih harus dibantu oleh alat bantu jalan. Tetap semangat, Mas Hisham. Jalanmu masih panjang. Pernahkah dirimu merasa gelisah? Begitu hebatnya beban yang harus engkau bawa. Kau rasa susah, semangat patah, lalu kau pasrah. Hentikan langkah hingga akhir.